diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka heran, kok bisa ya Rasulullah yang mati belakangan kok di luar masuk surga, apalagi yang mati di luar mati syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad asha ba'da husana, bukankah orang yang kedua masih hidup selama setahun diberi umur panjang untuk bisa beribadah, alaisa qad adraka ramadhan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan pada tahun berikutnya sementara yang pertama sudah meninggal dunia, fa shalla wa shoma, kemudian dia salat dan dia berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah bermudah kita untuk masuk di bulan Ramadhan, ya. Dan ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbaiki diri kita, tidak mengulangi kesalahan kita pada bulan-bulan Ramadhan yang lalu. Mungkin kita menyambut bulan-bulan Ramadhan yang lalu masih kurang maksimal, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa membenahi diri, memperbaiki diri, sehingga kita bisa menyongsong dan menyambut bulan Ramadhan dengan lebih optimal dan maksimal, ya. Karena bertemu dengan bulan Ramadhan adalah suatu karunia, ya. Dalam satu hadis disebutkan tentang dua orang yang mereka berdua masuk Islam bareng-bareng, kemudian berhijrah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng, kemudian salah satu dari kedua orang tersebut berjihad, kemudian mati syahid. Sementara temannya yang kedua diberi usia sampai tahun depan, kemudian meninggal. Akhirnya dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal mati syahid, yang kedua diberi umur sampai tahun depannya baru meninggal. Setelah itu ada salah seorang sahabat yang bermimpi, dalam mimpinya pergi ke surga, kemudian ternyata yang surganya yang lebih dahulu masuk adalah yang belakangan meninggal. Maka ini kok bisa yang belakangan di luar masuk surga padahal dia meninggal belakangan, dan padahal yang pertama meninggal dalam kondisi mati syahid. Maka hebohlah mimpi ini sampai diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka heran, kok bisa ya Rasulullah yang mati belakangan kok di luar masuk surga, apalagi yang mati di luar mati syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad asha ba'da husana, bukankah orang yang kedua masih hidup selama setahun diberi umur panjang untuk bisa beribadah, alaisa qad adraka ramadhan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadhan pada tahun berikutnya sementara yang pertama sudah meninggal dunia, fa shalla wa shoma, kemudian dia salat dan dia berpuasa. Sehingga akhirnya meskipun dia meninggal belakangan dan dia tidak mati syahid, tapi ternyata dia lebih dulu masuk surga karena dia mendapatkan umur setahun untuk bisa banyak beramal soleh yang mengungguli teman yang pertama yang mati syahid. Di antara amal-amal soleh tersebut adalah puasa di bulan Ramadhan. Alaysa qad adraka Ramadhan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadhan, bukankah dia telah mendapati, sehingga dia pun berpuasa dan sholat. Oleh karenanya, ketika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapati bulan Ramadhan, kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan kesempatan tersebut yang tidak semua orang mendapatinya. Banyak teman-teman kita, ya, kawan-kawan kita, tetangga kita yang sudah tidak ada lagi, ya. Mereka dahulu masih, tahun lalu masih Ramadan bersama kita, ya, sekarang sudah tidak bisa lagi Ramadan bersama kita. Amal mereka sudah terputus. Nah, kita masih hidup, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang jadi masalah, kita tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan tersebut. Sehingga ketika kita tidak bersiap-siap, maka Allah kurang memberi taufik kepada kita, sehingga kita kurang optimal di bulan Ramadan. Kalau para salaf dahulu, mereka benar-benar menghayati bahwasanya Ramadan adalah karunia yang sangat besar. Makanya disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya para salaf kalau sudah selesai bulan Ramadan, setengah tahun mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima, dan setengah tahun lagi mereka berdoa agar bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi mereka benar-benar setahun penuh bersiap-siap, dengan setengah tahun berdoa agar Ramadan diterima, dan setengah tahun berikutnya berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga mereka mempersiapkan diri.
Sejauh mana kita mengagungkan bulan tersebut, sejauh mana kita akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada, nah kita akan serius ketika di bulan Ramadan. Makanya saran saya untuk saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu, kali ini Ramadan kita harus lebih spesial, kita harus lebih optimal. Maka kita berusaha mengoptimalkan Ramadan kita. Di antaranya seperti membuat jadwal ngaji, mungkin jadwal kajian, jadwal sholat malam, ya intinya kita menjadwalkan diri kita, karena kalau kita tidak menjadwalkan diri kita, kita terkadang tidak ada target-target yang kita pasang, terkadang kita akhirnya lepas dan akhirnya tidak sama sekali. Dan kita pasang target yang tinggi, artinya kalau turun sedikit tidak ada masalah, kita pasang target yang mungkin kita lakukan, dan target bisa banyak kita, misalnya target menghatam Quran misalnya 2 atau 3 kali, saya rasa tidak berat ya. 2 kali atau 1 kali minimal, khatam Quran 2 atau 3 kali. Kita bukan para ulama yang khatam Quran sehari 2 kali. Ya. Imam Syafi'i disebutkan beliau khatam Quran sehari apa? 2 kali. Ya. Dan saya sering sampaikan, saya punya kawan umurnya sekarang 57 atau 58, dia Ramadan lalu khatam Quran 16 kali. 16 kali. Saya bilang gimana caranya? Ya dia serius. Al-Qur'annya dia pilih agak besar sehingga bacanya enak. Terus dia letakkan, dia serius. Jadi benar-benar serius taruh tempat letak Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an baca seenaknya, enggak. Taruh tempat duduk yang enak, taruh tempat, letakkan, kemudian dia bawa obat tetes air mata yang tidak capek. Artinya dia serius dan bisa khatam 16 kali. Bukan umurnya 24, umurnya berapa? 57. Lebih tua daripada antum semuanya. Artinya dia bisa membuktikan bahwasanya kalau ada kemauan, ada target, ada keseriusan, bisa. Cuma kita memantarget atau tidak, dia bisa 16 kali dalam sebulan karena memang dia enggak ada kerjaan. Kerjanya cuma telepon sehari 3 jam, sebulan kerjaannya cuma 3 jam. Kalau antum dengan kesibukannya mungkin ke rumah sakit atau ya mungkin targetnya enggak 16 kali, targetnya 2 kali, 3 kali. Oke, ini di antara target yang mungkin kita lakukan. Nah, kita tinggal bagi aja, kalau saya ingin khatam 3 kali, berarti sehari 3 juz, ya, 3 juz kurang lebih, 3 juz setengah, 3 juz. Nah, ini ditargetkan. Kalau 3 juz kita bagi 5, sholat 5 waktu, ya, berarti berapa? Tinggal, ya. Berarti kalau 3 juz kan 30 lembar. 30 lembar bagi 5, berarti satu sholat berarti harus 6 lembar. 6 lembar bisa 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah. Artinya kalau mau bisa. Nggak bisa. Apalagi ibu-ibu yang nggak ada kerjaan. Ibu-ibu nggak ada kerjaan kan? Paling kerjaan goreng-gorengan. Kalau nggak GoFood selesai. Nah, ibu-ibu kerjaannya banyak tentunya. Maksud saya semuanya bisa ditargetkan. Kapan lagi kita kalau udah mati selesai? Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Innal Quran wassiyam yashfa'ani li ashabihima. Sungguhnya Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada orang yang baca Quran dan berpuasa. Yaqulu Al-Quran, Allahumma mana'tuhu minal akal wa syurb. Ya Allah, aku mencegah dia dari makan dan minumnya, dari syahwatnya. Fasyafi'ni fih, berikanlah aku izin untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Dan Al-Qur'an memberi syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat bagi pembacanya. Yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum bil lail fa syafi'ni fi." Ya Allah, aku telah membuat dia tertunda tidurnya di malam hari gara-gara baca aku, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Jadi inilah yang membuat kita serius supaya tidak Ramadan kita seperti yang lalu. Dia tanya target menghatamkan Quran 2 kali atau 3 kali. Saya kasih target yang wajar 2 atau 3 kali. Yang semua kita sibuk masing-masing bekerja. Kalau target 10 kali berat, tapi kalau 2-3 kali bisa. Bagi orang yang hafalannya Quran kuat, ya, karena saya baca ulama dulu baca Quran hatam 2 kali, mungkin atau tidak? Ternyata mungkin. Di YouTube ada seorang qari, dia baca Quran 37 jam, ada di YouTube. Dan cara bacanya bukan cepat, baca biasa, tapi agak cepat tapi dengan tajwid, bukan tanpa tajwid. 7 jam selesai, 30 juz. Artinya kalau ulama zaman dulu 14 jam, bisa kan sehari 24
jam, dia bagi dua waktu, tujuh jam, dua kali khatam, masuk akal maksud saya. Imam Syafi'i disebutkan khatam Quran sehari dua kali, masuk akal. Apalagi seperti beliau yang tentunya hafal Quran sejak kecil, umur 8 tahun sudah hafal Quran. Beliau baca Quran dengan cepat, dan ketika beliau baca dengan cepat, beda dengan kita. Beliau baca dengan cepat, dengan tafsiran semua di kepala beliau. Setiap ayat yang beliau, tafsirannya semua mengalir dalam hati beliau. Kalau kita tidak harus seperti itu, karena kita baca Quran aja enggak paham, apalagi tafsirnya. Oleh karenanya, saya kasih yang sederhana aja, khatam sekali enggak apa-apa, dua kali enggak apa-apa, terus target kedua, menghatamkan terjemah Quran, kalau bisa. Ini sudah cukup menyita waktu, baca Quran, satu halaman baca terjemahannya. Kadang kapan-kapan ingin tertarik, klik. Makanya ada aplikasi Quran Tadabur, nanti akan dimasukkan dalam aplikasi bekal Islam juga. Baca aja, kapan mulai tertarik, kok terjemahnya apa, saya ingin tahu, klik. Disitulah kita menggerakkan hati kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ini Allah kirim surat buat kita, yang semuanya bukan kemaslahatan Allah, tidak ada sama sekali, tidak butuh kita. Semuanya demi kemaslahatan kita. Semakin kita dekat Al-Quran, semakin kita bahagia. Jadi, kalau bisa baca Al-Quran, satu halaman, baca terjemahannya. Kapan kita ingin tahu isinya, klik. Ada tafsir Syekh Sa'di, tafsir Muyassar, ada tafsir Ibnu Katsir terjemahan bahasa Indonesia, dan sebagian ada tafsir yang saya tulis juga sebagian surat. Jadi baca, baca satu-satu, baca. Nah, target baca Quran khatam, target baca terjemahan apa? Quran khatam. Itulah tadabbur, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Karena tujuan utama dari baca Al-Quran adalah mentadabburi dan memahami kandungannya, bukan sekedar dibaca saja. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahumin wa ta'aqqulin khairu min khatmah bila tadabbur au kama qala. Beliau berkata, baca satu ayat saja dengan tadabbur, dengan memahami dan penghayatan lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak paham maknanya.